Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Ella Melani. Teman-teman, kali ini saya mau masak sayur sop ayam segar dan bergizi. Karena hari ini cuacanya dingin banget, jadi mendingan kita masak yang berkuah aja supaya lebih segar dan hangat di badan. Dan ini bahan yang sudah saya siapkan. Di sini ada ayam yang sudah saya cuci dan saya potong-potong. Dan saya juga punya seledri, bawang putih, kubis, dan wortel. Dan ada juga makaroni gudi ya. Ini makaroni yang kecil-kecil mirip bihun ya teman-teman. Mau saya campurkan nanti ke dalam sayur sop. Oke, langsung saja sekarang kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas. Langsung saja kita tumis bawang putih. Tumis bawang putihnya hingga harum dan berubah warna. Ini bawang putihnya sudah harum dan berubah warna, kita masukkan ayam. Sekarang tambahkan air secukupnya. Saya akan kasih air 2 mangkok ya, 2 mangkok penuh seperti ini. Dan saya akan masukkan wortelnya dulu, wortel dan juga makaroninya ya. Karena ini agak keras, jadi saya masukkan duluan. Sekarang kasih bumbu, kasih garam, penyedap rasa, dan sedikit gula putih. Untuk lada putihnya nanti saja belakangan. Sekarang kita tutup, biarkan hingga mendidih. Baru nanti kita masukkan sayuran lainnya. Ini sayurnya sudah mendidih, sekarang kita masukkan kubis. Tambahkan juga lada putih bubuk. Sekarang kita tutup lagi, biarkan hingga matang. Tambahkan seledri supaya lebih segar dan wangi. Teman-teman, ini sayur sopnya sudah matang dan siap untuk disajikan. Wanginya juga ini wangi yang sangat seger banget ya. Langsung saja kita pindahkan ke mangkok saji, lalu kita sajikan. Oke teman-teman, inilah dia masakan saya hari ini, sayur sop ayam segar dan bergizi.
Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum.